السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahdhihi ila yaumiddin amma ba'd ayoikhwah kita lanjutkan kajian sirah rasulillah sallallahu alaihi wasallam episode yang ke-28 yaitu Goswatu Bani Mustalik waktu sama bi Goswatil Perang Bani Mustalik dinamai juga dengan Perang Muraisi Muraisi ini katanya tempatnya Allah Bani Mustalik ini orangnya Zakar Ishaq wa ulama sirah anak kanat fil ami sadis mina hijrah. Kata ahli sejarah ini terjadi pada tahun ke enam, tahun ke enam hijriah. Wasahi Allah di tabayri amat muhakkikin an naha kanat fil min al amil khamis lil hijrah. Tapi ada juga yang berpendapat terjadinya bukan di tahun ke-6 tapi tahun ke-5 ya, bulan Syakban. Nah itulah terjadi perbedaan um, memang pada waktu itu tahun itu belum ditetapkan ya tapi bulan sudah tahun belum ditetapkan jadi Waman abraza wamin abrazi antilati talika anna Sa'ad bin Mu'ad karena hayyan fi adil qaswa karena di tahun ini ya Sa'ad bin Mu'ad itu masih hidup. Walahu zikran fi qisatil ifki fi alati saya ti tafsiluha insyaallah. Dan beliau banyak juga disebut-sebut dalam kasus ifki, berita hoax. Waqat tufiya Sa'ad bin Mu'ad fi qisati Bani Quraizah mutaakhiran bi jarhihi alladhi usiba bi fil Khandaq. Tapi para ahli sejarah mengatakan Sa'ad bin Mu'ad itu sudah anu syahid ya waktu di perang Quraidah nanti jadi ada yang mengatakan di tahun kelima. Wakat kanat ke suatu bani Quraidah sana takham simila hijrah sementara perang bani Quraidah adalah di tahun kelima. Nah ini terjadi ya. Fakai fakana ya kudusan dan hayan panda ami wafati mana mungkin saat masih hidup kalau tahun ke-6, tahun ke-5 sudah wafat kok, di tahun ke-6 beliau masih ikut itu kan. Nah itu kan berdasarkan fakta itu kan sulit diterima akal sehat ya. Tapi itulah terjadi perbedaan tentang tahun karena memang tahun mulai ditetapkan pada justru tahun ke-17. Tahun itu mulai ditetapkan tahun ke-17 saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, jadi karena kita ini nggak ada ketetapan tahun berapa tahun berapa, ini sangat uh, sulit untuk administrasi, kemudian korespondensi gitu, terus transaksi dari sisi korespondensi nanti keliru tanggalnya. Itu administrasi juga begitu, ya. Apa uh, penetapan sejarah itu akan membingungkan kalau... Terlambat. Nah ini satu bukti yang amat kuat. Memang umat Islam itu kurang paham soal hitung-hitungan, sekali lagi. Nah, inilah yang diadopsi oleh orang-orang sekarang yang kurang bisa menerima hitung-hitungan. Karena memang zaman dulunya begitu. Ya, jadi orang bisa ngitung, kita tahu setelah bisa baca. Calistung kan. Baca, tulis, hitung. Setelah dia menguasai baca, tulis, baru bisa ngitung. Maka kita bisa lihat, penomoran hadis pun terjadi di belakang hari. Justru itu oleh Fuad Abdul Baki, Sahih Bukhari, hadis sekian itu, itu jasa dari Fuad Abdul Baki dan itu di zaman kita, 19 sekian. Kemudian beliau berniat sih kutubu sitah, dikasih nomor gitu kan, tapi Allah menghendaki lain, Qadarullah muslim apa ya sampai muslim apa apa tidak itu apa dia cuma sampai Bukhari beliau wafat sehingga datanglah tokoh-tokoh lain yang melakukan penomoran hadis jadi hadis sendiri dulu nggak ada nomornya kan untuk pelacakan jadi susah kan hadis riwayat sekian hadis riwayat Bukhari contohnya kalau nggak ada nomor kan susah gimana mau dilacak nah, sekarang ada nomor Nah, kemudian juga begitu sunan-sunan yang lain, sunan Abu Dawud, kemudian Turmuzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah kalau nggak salah, siapa ya? Saya lupa ya. Albani apa siapa? Gitu. Ya, itu yang melakukan penomoran. Dan Syekh Utsaimin juga memberikan perhatian khusus pada sunan Ibnu Majah. Wa sababuha ma nabi min Bani ban mustalik yajta yaj yajma'un lahu wa harith bin abi ad sebab terjadinya perang nabi mendengar berita bahwa bani mustalik bergerak untuk menyerang madinah dan kita sudah tahu bahwa di madinah itu sudah ada piagam madinah agama Madinah ini uniknya menyentuh semua semua penduduk. Jadi bersatu dalam sebuah komunitas apapun agamanya. Nah, kalau sampai Madinah diganggu, maka kita harus melawan. Ya, orang ibaratkan sama dengan Indonesia lah, apapun sukunya, apapun agamanya, yang penting Indonesia diganggu kita bergerak. Nah begitu juga di Madinah. Tapi piagam ini kemudian dinodai dengan pengkhianatan ya, dari orang Yahudi. Nah, inilah yang membuat mereka bersekongkol juga dengan orang-orang Kures, orang-orang musyrik untuk menyerang Madinah. Nah menurut berbagai riwayat, Bani Mustalik ini ikut perang, eh, apa terlibat perang dengan Rasulullah, dengan para sahabat itu juga karena ada ada patung manat di daerah mereka. Nah, patung manat ini menjadi patung keramat dikunjungi oleh banyak orang. Nah, tujuannya kenapa memerangi kaum muslimin? Nanti lama-lama kaum muslimin akan menghancurkannya pasti, nah, ya karena memang mereka sudah melihat ada gelagat begitu. Orang Islam itu kan tauhid. Pasti nanti kalau udah menguasai patung-patung dihancurkan. Nah ini sudah sudah ditangkap oleh mereka gejalanya ke sana. Maka mereka mencoba melemahkan kaum muslimin. Lanjut. Jadi Nabi mendengar berita ada pergerakan Bani Mustalib Bani Mustalik ini tinggalnya nanti di Muraisi Muraisi itu nama tempat, maka disebut dengan perang Bani Mustalik atau Muraisi. Ya. Itu ada di sekitar antara Mekah Madinah, tapi lebih dekat ke Mekah. Jadi antara Mekah Madinah itu ya, di situ letaknya. Ini memang nggak ada, anu ya, nggak ada petanya. Kalau kalau yang lebih canggih lagi ada petanya. Jadi kelihatan tuh kita lebih lebih apa ya lebih mantap gitu. Sekali lagi karena memang waktu itu apalagi sampai ke peta ya. Ibn, peta itu mulai digagas oleh Ibnu Batuta. Ibnu Batuta. Ibnu Batuta ini orang Spanyol, Muslim Spanyol. Dia sudah menggarap. Bayangin kalau dulu belum ada pesawat tuh bagaimana? Ya bisa merumuskan merak terus anyer itu di, anu di gambar gitu gimana itu terbayang nggak itu caranya bagaimana itu <laughs> apa jalan ke pantai itu gimana ini ujung bisa nekuk begini terus ada air tanjung segala dan sudah sampai di Sumatera Ibnu Batutan. ya kalau kita kunjungi rumahnya nggak terlalu besar nggak mewah begitu tapi itu setelah merantau cukup kalau dulu apa itu namanya Columbus ya Christopher Columbus ya penemu Amerika kan nah itulah kayak begitu anu Ibnu Batuta kalau dalam versi Islam dia sudah sampai Sumatera Ibnu Batuta itu ya? Dia jadi udah gambar itu udah tahu terus ada lagi Jabal Tarik ya Jabal Torik itu sekarang dianukan dengan Gibraltar. Itu dulu dikuasai umat Islam. Kalau kita lihat lihat peta itu mengerikan. Itu. Pergerakan umat Islam itu sangat cepat. Hampir seluruh dunia ini terkuasai. Kita lanjut. Falam masami Rasulullah bihim <tuh> kharaja ilaihim hatta laqiyahum ala ma'in maka ketika Rasulullah mendengar pergerakan ini, beliau pun keluar, artinya menyambut. Sampai beliau tiba di satu tempat namanya Muraisi. Muraisi ini adalah tempat yang ada airnya, kan kita tahu mereka kan tandus, jadi biasanya mereka membuat kampung yang di situ ada sumur. Jadi ada cukup air lah ya kita hidup kan nggak bisa tanpa air kan orang sebut dengan oase itu jadi rebutan itu sumber air zahafan nas waktatilu. mereka lalu anu berdesak-desakan dan saling bunuh fahazama allah <tuh> bani lalu allah mengerahkannya menyerang Bani Mustalik wa qatala man kutila bin terjadilah pembunuhan wa qasama Rasulullah arbata ah akhmas al-ghanima al, al muqatilin li rahil sahum wal faris sahman Rasulullah pun membagi ghanima 4 per 5 nya karena 1 per 5 nya untuk beliau <tuh <tuh> jadi Rasulullah itu enggak gajiannya itu dari ghanima sekali gajian sekali gonima itu bisa dipakai untuk ongkos hidup setahun, dua tahun bersama keluarganya. Gede banget ya, dapatnya itu. Jadi sekali dapat gonima itu bisa dipakai untuk hidup setahun sampai dua tahun. Beliau bersama keluarganya, bersama istri-istrinya. Berarti terbayang oleh kita banyak banget. Nah, Rasulullah membagi konima 4 per 5 untuk kaum muslimin yang terlibat perang itu satu Ya, yang perang terus dengan kuda dapat dua, dua poin. Jadi ya, bagi aja berapa orangnya, terus yang pakai kuda tambah satu lagi. Ya, dari empat per lima. Nah, gonima ini semua benda-benda termasuk rumah, pekarangan, karena kan dikuasai itu. Ya, kalau satu itu dikuasai, nah itu dibagi, kapling-kapling termasuk wanita, anak-anak. Kalau yang dewasa nego. Mau masuk Islam enggak? Kalau mereka menyatakan muslim, bebas. Ya, baca syahadat, mereka kemudian menjadi sahabat. Kalau mereka enggak nerima, dibunuh. Loh, begitu peraturannya. Ya, peraturan waktu itu secara nego itu begitu. Wa kharaja ma'al muslimina fi hadhihi ghaswa adadun kabirun Yang ikut terlibat dalam perang Bani Mustalik ini jumlahnya besar. Termasuk di dalamnya munafikin. Nah, orang munafik ini ikut karena dia sudah melihat banyak sekali keberhasilan umat Islam. Ya, pulang dengan membawa gonimah. Wah, kebagian kan? Nggak ikut kan nggak kebagian. Maka itulah niat yang tersembunyi di dalam hati mereka. Karena yaglibu alim takhaluf fil sabiqah. Mereka sangat melangsa karena pada perang-perang yang lalu mereka selalu nggak dapat karena ikut si ikut nanti tengah jalan pulang hanya sekedar ini aja ya sekedar pemakluman lah supaya nggak dianggap sebagai Mengkhianat, gitu pura-pura ikut, nah, tapi di tengah jalan pulang. Begitu perang menang, ya udah nggak dapat konima. Itu sudah berkali-kali. Maka kali ini mereka pengen ikut. Bima ra'ahu bima ra min nitirad nasr lil muslimin wa ta'man ta fil ghanam. Jadi mereka melihat banyak sekali keberhasilan ya, yang diraih oleh kaum muslimin dan begitu juga gonima yang dibagi besar. Itulah yang membuat mereka tertarik ikut. Wah, kita harus ikut nih. Waqat rawal Bukhari wa Muslim an tariqaini mukhtalifaini anna sahabat istafta Rasulullah fi sya'nil azl fi hadil qaswat. Dalam hadis yang dirawikan oleh Bukhari Muslim dari dua jalan sebagian sahabat minta fatwa kepada Rasulullah tentang azl. Azl tahu Azal itu menumpahkan mani di luar rahim. Kenapa mereka bertanya begitu? Karena mereka dapat gonima, cewek-cewek itu, nah, kan jadi budak, ya kan? Jadi budak. Nah itu bisa disentuh, tapi jangan hamil. Kalau hamil kan harganya turun. Gitu. Kalau mau dijual turun, drop. Punya anak nanti anu urusannya berabe gitu. Nah, maka boleh nggak mereka bertanya, azal itu boleh nggak jadi menjaga supaya nggak hamil? Itu ya, jadi memang men menakutkan tapi juga menyenangkan. Ya, perang itu ya, kalau menang itu dari sisi duniawi. Waduh, makanya pasukan pemana itu sampai nengok begitu. Itu karena ngeliat itu di bawah tuh. Pada anu triwuk bagi-bagi, dia tergoda jangan turun menang atau kalah tanpa komando jangan turun. Tapi dia lihat di bawah itu udah mulai pada bagi-bagi, nah, tergoda juga nih, jadi mereka akhir turun. Banyak pengamat begitu mengatakan kenapa mereka turun ya manusiawi lah gitu karena dia melihat. Artinya umat Islam dominan menang, musuh sudah lari padahal larinya kaum musyrikin ini ini taktik dari Khalid bin Walid sebelum muslim ya. Ternyata beliau selalu menang. Nah, kita lanjutkan. Wa dzalika indama qasa Rasulullah bainus Sabia, faqala lahum alaikum Allah taf'alu. Ma alaikum Allah taf'alu. Jadi kata Rasulullah, sabda Rasulullah ketika ditanya tentang azl ini, "Ma'alaikum Seharusnya kata Rasulullah, ini jangan dilakukan. Kenapa eh, apa Rasulullah memberikan fatwa seperti ini? Karena umat Islam jumlahnya sedikit. Ya, jadi apa meningkatkan populasi ini hal yang amat penting gitu. Meningkatkan populasi Jangan sampai populasi umat Islam kan Bayangkan kalian ya uh, Untuk Untuk meningkatkan satu orang Itu dibutuhkan 15 tahun Benar gak? Meningkat satu orang Tambah satu ya 15 tahun Iya maksudnya bisa ikut perang Kalau bayi kan belum bisa, bisa diapa-apain Nah ikut perang itu 15 tahun kalau cuma satu pasangannya, lah ya satu lima belas tahun, kan begitu? Bisa dipengerti ya. Waktu itu jumlah umat Islam ketar ketir gitu loh. Nanti kalau sampai punah bagaimana? Maka strategi Rasulullah dibanyakin. Jadi jangan ngarepin dari orang yang dikalahkan, karena belum tentu kan kualitasnya. Lebih baik yang sudah sudah menjadi peserta dibanyakin. Makanya itulah ditingkatkan dengan istri empat. Nah, jadi 15 tahun dapat empat. Ya, jelinger kan? Jelinger itu. Kalau nunggu satu, kapan mau anu? Kalau kita kan di sini kan tenang-tenang, merasa tenang kan, nggak ada bahaya. Padahal diam-diam populasi kita menurun. Ini juga bahaya nih sebenarnya. Ya, secara strategi ya, kalau kita menganggap ini Bagaimanapun perang itu pasti akan tetap terjadi. Ya, walaupun sekarang ini ya perang juga gitu sebenarnya. Cuma enggak pakai senjata kan. Ya itu enggak senjata. Kita harus tetap waspada. Kalau nanti satu saat jumlah musim merosot, tinggal 30 persen, waduh udah. Bahaya itu. Nah makanya data ini disembunyikan. Data ini disembunyikan saudara. Jangan pernah kita itu mengotak ngatik bangsa atau suku. Karena kehadirannya itu sudah kudrat. Jadi yang kita kotak atik itu jahat enggaknya. Jadi jangan suku bangsa. Sebab kehadiran suku dan bangsa itu enggak ada sangkut pautnya dengan agama. Enggak ada sangkutnya dengan keburukan gitu loh. Maksudnya bangsa ini pasti buruk. Ya belum tentu. Tapi kita kan begitu, seakan-akan menimbulkan kesan itu ya buruk gitu kan itu nggak bisa seperti dulu kan ada pribumi non pribumi Rasulullah sendiri bukan pribumi tinggal di Madinah tuh, lihat tuh kan dia pendatang coba kalau sekarang isu pribumi di anu di keatasin. wah kita kena semua ini <tuh> kita bukan orang sini pulang sana pamul pulang sana. Iya kan? Bener nggak? Janganlah. Yang penting bener nggak bener. Kalau isu pribumi yang diangkat, kita kan lahir itu nggak kepengen begitu. Kecuali kita bisa milih, milih mana kamu jadi anak dari pasangan mana. Kecuali ada nego begitu, kan Allah nggak nego, trot aja gitu. punya orang tua jelek, masuk lagi lah ya kan? Waduh, orang tua saya melarat, bakal susah saya ini. Bener nggak? Anak orang miskin dengan anak orang kaya startnya kan berbeda. Yang onoma mah bidannya kadang-kadang keliru dengan <tik> kuntilanak, itu kan ada cerita kuntilanak gara-gara salah bidan kan manggilnya. Yang ini mau ber AC, itu kan startnya ini udah berbeda. Dan kendala paling besar adalah soal itu, soal kekayaan dan kekuasaan. Saya melihat itu. Semua anak orang Indonesia menurut saya cerdas. Cuma kesempatanlah. Kesempatanlah yang nggak sama. Orang miskin nonton aja. Punya daya bacanya tinggi, bukunya nggak nggak gablek. Nah, kita lanjut. Jama warawal, wa kharaja ma wa rawal wa indama ibnu safi tabaqatihi kata Rasulullah saat sahabat minta fatwa ya, berminta fatwa kepada Rasulullah boleh enggak azal? Boleh enggak azal? Kalau memang sekarang jumlah peserta kaum muslimin 100 contohnya. Yang dibagi 300 tuh. Ya. Ini perempuan-perempuan ini yang dibagi 300. Kan satu orang berarti tiga. Itu keuntungannya. Pak Udi Masih kepengen ada lagi kan? Iya kelebah menang mah, kalau nggak menang itu dadah. Dada. Ya, tapi pahalan syahid ya kan memang di sana diganti dengan bidadari, gitu kan? Kata orang itu itu menandakan kaum muslimin hiperseks. Maka akan dapat bidadari, bukan itu memang naluri. Naluri. Jadi kalau ada laki-laki nggak -laki demen perempuan itu nggak normal. Ya kan? Ngaku nggak yang mesem-mesem mengaku? Kalau saudara suka kepada lawan jenis, itu normal. Nah yang nggak normal itu suka sejenis. <laughs> suka sama sejenis, itu nggak normal. Ini biasanya diserukan oleh orang-orang Nasrani, ya ingin melihat titik kelemahan. Padahal dia lihat nabi-nabi Bani Israel itu lebih anu lagi. Rata-rata lebih dari satu. Sampai yang disebut Israel, itu kan berasal dari Bani Yakub. Yakub itu sendiri namanya Israel kan, jadi anak-anak you know, Israel. Beliau malah poligaminya kakak beradik. Jadi Nabi Yakub ini punya istri kakak beradik, karena pada waktu itu kakak beradik masih dibolehin, jadi, setiap akidah itu tidak berubah. Akhlak dari nabi ke nabi tidak berubah, tapi syariat berubah-ubah. Nabi Adam kan malah kakak beradik, kan? Tapi tidak boleh. Anu pasangannya karena anak, anak Nabi Adam selalu kembar, kembar beda kelamin. Nah, nanti silang, makanya itu terjadi pembunuhan antara Habil dan Kaubil karena perempuan yang bawaan dia cakep. Tuh, perempuan yang bareng sama adiknya jelek. Dia nggak boleh menikahi anunya, yang lahirnya bareng. Tuh, dia silang itu ya. Kakak beradik tapi silang. Nah, dia lihat adiknya jelek yang jadi jodoh dia gitu. Makanya itu dia sebenarnya karena asmara sebenarnya. Ya, anu, dia menggugat kurban lah segala jadi kesel. Orang itu kan kalau udah apa yang nggak nerima takdir itu biasanya agamanya merosot itu. Ya, jadi Syekh Utsaimin malah mengatakan seorang guru mengatakan kalau orang tidak menerima takdir itu kebangkrutan sebuah kebangkrutan keimanan. Kenapa saya ditakdirkan miskin? Gagal lagi, gagal lagi. Akhirnya menuduh kalau begitu Allah ini Allahnya nggak benar. Ah. Lama-lama dia malas. Nah, itulah yang terjadi pada anak Nabi Adam ketika dia menerima kenyataan harus menikah dengan orang yang bukan bawaannya, dengan saudara bukan bawaannya, jelek. Katanya sih begitu. Nah, yang bareng sama dia cakep. Jadi dibungkuslah uh, dengan kebencian-kebencian. Yaitu kurban, gak diterima, kesel dia. Sehingga ketika berkurban tuh dia pilih yang jelek. Yang diberikan pada Allah yang jelek, ah males lah. Nah, akhirnya nggak diterima, nggak terima, tambah marah dia. Nah, kita kembali sini. Jadi mengatasi fenomena tawanan, tawanan-tawanan bagaimana, gitu kan? Nah, mereka kan repot nantinya. Maka boleh nggak azal. Rasulullah mengatakan maalaikum, Allah taf'alu. Sebenarnya seharusnya jangan, gitu. Kata Rasulullah kan, seharusnya jangan. Mamin nismatin kainatin ilai kiamah ila ka tidak ada nyawa kata Rasulullah tidak ada jiwa yang dikehendaki Allah hidup melainkan dia akan hidup maksudnya meskipun kamu nggak azal kalau Allah tentukan tidak ada tidak hamil ya tidak hamil gitu karena keberadaan manusia ya sampai hamil sampai lahir itu sudah izin Allah itu singkatnya. Nah, ya, inilah yang menjadi inspirasi oleh ulama. Ada nanti hadisnya eh, apa? Asar dari sahabat, na'zilu na wal Qur'anu yanzilu." Kami berazal padahal Qur'an turun. Nah, jadi kami biasa azal Qur'an turun. Itu menandakan boleh. Inilah yang menjadi inspirasi ulama membolehkan adanya keluarga berencana dalam pengertian ada dua keluarga berencana itu tandim dan tahdid pembatasan dan pengaturan yang dibolehkan pengaturan ya jadi ada di dunia ano, uh, apa, ilmiah lah dalam satu rumah jangan ada dua bayi itu katanya dalam satu rumah jangan ada artinya bayi kita lagi mengasuh bayi ini. Biar dia keluar dari bayinya dulu, dari usia bayi, baru punya anak lagi. Jadi jangan sampai ini belum gede nih, nyusu aja belum selesai dua tahun, sudah keluar lagi gitu kan. Ini jadi repot. Ya memang laki-laki kenapa? Ya dia nggak ngurus. <tid> kan bayi ini kan nggak kenal waktu. Wayanya tidur dia bangun, wayanya bangun dia tidur. Dan kita harus senantiasa menemani kan susahnya kan begitu ya kalau dia bisa tetap terlindung kalau dia menyentuh benda-benda yang berbahaya kan kita ketempuan tuh kadang nyawel apa nyawel apa kadang pakai pisau cutter segala waduh warawa nah, jadi kata Rasulullah begitu menjawab sebenarnya itu enggak, kamu nggak perlu tanyakan sebenarnya kamu melakukan azal apa enggak kalau Allah menghendaki ada dia akan tetap ada. Ya, sehingga ini menjadi inspirasi adanya pengaturan kelahiran. Jadi kalau kita ngatur udah gedean dulu baru punya itu boleh daripada rendel ya. Rendel kewalahan itu akan memicu pertengkaran yang tidak boleh oleh ulama itu tahdid pembatasan. Ah saya punya anak, mau punya anak segini aja. Kecuali alasan nyawa kecuali keselamatan nyawa jadi menurut fatwa dokter ya dilihat dari apa konstruksi tubuhnya ini sudah lemah jangan sampai melahirkan lagi ini akan berbahaya ya fatwanya lebih dari satu nah, baru kita mengambil sikap uh, steril nah, ya jadi steril itu tidak boleh kecuali alasan tadi itu nyawa Kemudian Warawa ibnu Saad fitabakati wabnu ibnu Hisham fisirati anna Nagulaman li umar bin Khattab ismuhu jahjah ibnu Sa'id al Ghifari tanaza asinan ibnu Wabar al juhanni Diriwayatkan ya dalam perang Bani Mustalik ini juga ada intrik-intrik yaitu yang dilakukan oleh pembantu dari Umar bin Khattab. Nah, namanya itu jahjah Jah. Ya, bin Said al Ghifari. ini tidak umum buat kita ya, nama-nama Arab soalnya. Dia ribut dengan Sinan bin Wabar al Juhani. Wahwa maajam in inda murasi. Jadi ribut kedua orang ini, kedua pembantu Umar bin Khattab ketika tiba di Murasi, ya ribut. Fi asnail yau makoman Nabi wahunaka. Wakada yang ayak tatila. Mereka hampir berbunuh-bunuhan. Fasara khal Lalu Juhanni ini berteriak, "Ya masyara Ansar, wahai sahabat-sahabat Ansar. Wasara khajahja, ya masyara Muhajirin." Sementara yang satu lagi, "Eh, hey, Muhajirin." Jadi diadu gitu loh. Ya, dia ngumpulin Ansar, yang satu ngumpulin Muhajirin. Fasamia bil amri Abdullah bin Ubay bin Salul. Keributan itu didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, yang terkenal munafik ya dimanfaatkan suasana ribut itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul faqadiba li ma'ahu afa'alu lalu dia bicara kepada kelompoknya nah, apakah mereka akan uh, apa akan melakukannya nah, maksudnya gini wah seru nih begitu lihat dua orang ribut ini sempat membesar seru nih. Wah. Jadi gak nih? Jadi gak nih? Jadi memprovokasi, manas-manas Si Si Abdullah bin Ubay. Ila qamaqalu sammana wa kotna faruna wa katharuna Karena dia memang berniat supaya orang Islam anu berantem gitu loh. Jadi begitu ada keributan senang dia ini ini orang-orang ini yang bikin gara-gara kita jadi begini semua. Alhamdulillah ya terus terus, terus itu kompor Wah seru nih jadi nggak nih itu keceritanya. Wallahi ma'adana wajalabi karena kita tidak mungkin menang kalau kumpul sama orang berjilbab. Maksudnya orang Islam nggak bakal gitu. nggak bakal bener kita ini kalau kumpul sama orang-orang ginian ila qalu sammin qalbaka yakuluka nah, sebab kata kalau orang-orang ini setara dengan anjing gitu. sampai begitu keluar dari lisan Abdullah bin Ubay ya. kalau kamu mengenyangkan anjingmu nanti lama-lama kamu dibunuh nah, itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul amawallai lain madinah Layak Al Kalau kita akan kembali ke Madinah, mereka menang, pasti posisi kita akan digeser. Jadi jangan biarkan mereka menang. Orang-orang ini yang sudah membuat kegaduhan. Nah, ini kegaduhan ini ya, sama dengan ungkapan kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau kamu mengenyangkan anjingmu maka anjingmu satu saat akan menerkammu. Orang-orang nah, ini jangan dibiarkan mulia. Singkat, -singkat. Itu dia ngomong sama teman-teman. Kalau orang ini dibenarkan, di, dibolehkan mulia, diberi kesempatan untuk mulia menjadi pembesar, kita tergeser nanti. Ini sebut orang oligarki ya. Nah, jadi nggak memberi kesempatan orang lain untuk naik. Dia terus, nggak anaknya, keponakannya. Jadi serakah banget gitu loh. Tidak seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Walaupun anaknya Abdullah bin Umar itu sohor ya, pinter. Tapi beliau memberi rekomendasi, keluarga kita yang boleh jadi penguasa, saya aja, cukup saya aja. Kamu boleh milih, tapi jangan dipilih. Kita emang wah serakah ponakannya didaftarin, anaknya didaftarin, mantunya didaftarin. Ini kenapa orang berlomba-lomba jadi penguasa ini? Padahal kalau kita lihat jadwal yang diisi oleh kegiatan penguasa, itu, wah, kayaknya bisa mati berdiri itu, ngurusi orang banyak. Tapi kayaknya hawak amat. Nah inilah, ditumpangi setan. Ya singkatnya gitu. Kalau kita lihat jadwalnya itu mengerikan jam segini ke sono, jam segini, repot amat ah, sih ya hidup ini. Gitu kan? Nah, ini. Kita lanjutkan. Ya masyarakat Ansar. Wa kana samia mau Zaid bin Arqam. Nah, omongan dari Abdullah bin Salul kepada teman-temannya sempat didengar oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam adalah sahabat yang setia, loyal pada Rasulullah. Pamasyailah Rasulullah bi khabaril amra, yukhbirul amra. Maka berita ini ya, omongan dari Abdullah bin Salul kepada teman-temannya. Kita jangan biarkan orang ini mulia, gitu kan? Disampaikan kepada Rasulullah. Wa kana inda Umar. Pada saat disampaikan Umar ada di dekat Rasulullah. Fakala, ya Rasulullah, murbi obat bin Busyar, falyaktol. Kata Umar, Rasulullah izinkanlah saya menyuruh obat bin Busyar untuk membunuhnya. Bukan Umar kan merespon dengan panas kan, karena memang wajar, karena beliau jawara, darah jawara. Di samping itu juga kuat beliau. Umar ini memang pantas dia begitu karena dia sendiri kuat dan sudah terkenal. Kalau kita ini kan sebenarnya nggak kuat, tapi gerotnya aja gitu ya. Jadi, Umar ini pernah setiap perang yang diikuti beliau selalu menang gitu loh. Maka orang kafir menyiasati, pokoknya kalau dia ada gitu, jangan perang dah. Nah, gara-gara begitu, setiap perang beliau ikut gak jadi. Setiap perang, kan ini kan godimahnya ini gak dapat dapet nih. Wah, kurang ajar, makanya beliau nyaru. <tuh> nyaru jadi orang biasa. Tapi segera ketahuan ketika dia gak secara sadar tuh kelihatan kuat gitu. Ya, jadi dia nyaru sebagai orang biasa. Satu saat ada gerbang ya begitu besar diangkat dengan tangan satu, wah wow, udah nggak salah lagi Umar lari. <guruh> Jadi mereka begitu kan um, dihadiri Umar selalu menang. Ya, kekuatan itu, saudara terbayang <guruh> pintu bisa diangkat tangan satu. Sekaya saya membayangkan sih di film itu seperti Samson. Samson kan, tahu kan yang pernah menggetar. Itu Samson itu cerita benar itu cerita benar yang di zaman Bani Israel tapi bukan cerita setelah Nabi Muhammad itu kejadian setelah sebelum Nabi Muhammad pernah terjadi ya sehingga itu difilmkan itu diambil dari Injil ya nggak tahu versinya benar apa enggak secara detailnya tapi jelas-jelas pernah ada sejarah begitu ya Allah berikan kekuatan kepada seorang laki-laki yang melawan kemungkaran ya kemungkaran raja sehingga mereka hancur nah kita kembali sini begitulah salah satu kekuatan dari Umar orang-orang lain menyumput masuk Islam dia terang-terangan mau hijrah itu sholat dulu di Ka'bah busur panahnya di sini pedangnya terhunus ini saudara-saudara saya mau hijrah terang-terangan orang menyumput <laughs> kalau yang mau berantem sama saya nanti jangan di sini jangan mengotori nanti saya jalan berapa di luar di luar haram ayo kita duel terang-terangan Umar sampai ke Madinah nggak ada yang mengganggu Umar itu itulah. <laughs> itulah beliau ya jadi kalau memang kekuatannya nggak dasar nggak mungkin orang musik sampai begitu gentar makanya setelah beliau masuk itu banyak dakwah yang bisa lancar tapi memang ya kita Aduh juga ya, merasa prihatin ya. Kalau beliau berakhir dengan pembunuhan itu. Orang sebaik beliau, setegas beliau, sedisiplin beliau, kok tega ada yang membunuh. Nah itulah takdir. Kata sebagian ahli ulama, katanya ini karena doa beliau. Beliau kepengen sekali mati syahid. Kenapa sih pengen mati syahid? Supaya tidak ada soal kubur. Itu yang ditakuti soal kubur. Kita mah tenang-tenang aja. <laughs> kita mah tenang-tenang aja bahwa Di, kita dikubur udah pasti. Ya kan? Nggak bisa ngelak gitu, bang Soal mati syahid kan pilihan kan? Wong Khalid aja nggak syahid. Khalid bin Walid meninggalnya itu karena sakit, bukan syahid. Jadi nggak bisa orang mendapat jodoh mati syahid itu sangat jarang. Mungkin di abad ini Allah takdirkan dengan itu tadi, COVID-19. Kita mengewadani, jangan-jangan di sana itu mati syahid. Ya. bernilai syahid yang kita nggak tahu. Mereka terang, itu kan? Nah, itu yang kita nggak tahu. Sebab itu diperlakukan dengan dolim menurut saya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, ternyata omongan dari Diam-diam omongan Abdullah bin Ubay ini didengar oleh eh, apa, anak buah dari Umar, lalu dituturkan. Disampaikan kepada Rasulullah sehingga Umar marah, izinkan saya membunuhnya. Saya akan suruh ubat, nah, ada seorang sahabat, ubat bin Fakalalahu, Lalu Rasulullah menjawab, Ya Umar, bagaimana itu bisa saya lakukan Umar? Nanti sejarah akan mencatat Muhammad membunuh temannya. Ya, soalnya ini kan semua yang dilakukan ini akan menjadi sejarah nantinya Umar apa Rasulullah Nabi telah membunuh sahabatnya, bagaimana Umar kalau itu nanti terjadi begitu? Walakin azin birrahil, la walakin birrahil tetap ini tidak ya Umar, tidak tidak saya tidak akan lakukan. Biarkanlah. Biarkanlah dia gitu. Yang penting pergi. Wa dzalika fi saatin lam yakun Rasulullah yartahil fiha fartahalan nas. Wa masyara Rasulullah bin nas ya umhum dzalika hatta amsa. Lalu Rasulullah pun ya berjalan bersama dengan teman-temannya sahabat sampai sore. Walailatum hatta asma. Malam jalan lagi sampai pagi. Ya, jadi nggak pernah uh, istirahat terus jalan sehari semalam. Wasadara ya'umuhum zalika hatta azatun syams. Sampai karena itu di tempat terbuka, ya, kena terik matahari. Walaita hatta asma wasadara ya'umuhum zalika hatta azab syans sumanazala binas falam yalbathu an wajadu masal ardh fawaqan yaman sampai tiba di satu tempat saking capeknya para sahabat banyak yang tertidur nah, banyak yang tertidur lelah ya capek luar biasa jadi ya itulah kalau orang capek itu kan biasanya tidurnya lelah wa faala rasulullah anil amsi kenapa rasulullah melakukan itu nggak istirahat Rasulullah tidak memberi kesempatan orang-orang ngomongin Abdullah bin Ubay. Ya, sebab selalu kalau dibicarakan itu membuat Rasulullah sedih. Kenapa ya ada sahabat yang begitu itu? Ya, membuat permusuhan di tengah-tengah eh, perkawanan yang begitu eh, harmonis itu. Oh dia nah, bisa-bisanya begitu. Nah ini supaya tidak jadi menjadi bahan pembicaraan, maka beliau menyibukkan sahabatnya. Jalan terus, gitu. dibuat capek gitu, ya Wanazalat suratul munafikin tasdiqan liqauli Zaid bin Arqam. Lalu turunlah surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat 8 yang membenarkan laporan dari Zaid bin Arqam. Apa ayatnya? Yaqulun. Mereka berkata, "La in raja'na ila Madinah, kalau kita pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal azal." Nisaya yang mendapat kemuliaan akan menggeser yang hina kita ini kan sekarang udah mulia, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang ini kalau kita biarkan mereka menang, nanti kita akan digeser sama dia. Posisi-posisi kita akan digantikan mereka. Ini omongan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ya itu di, dibenarkan oleh Allah. Ya, yaitu surat 63 ayat 8. Walillahil izzah wali rasuli Ketahuilah bahwa izzah, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, dan milik kaum mu'minin. Walakin al la ya Tapi orang munafik tidak tidak akan mengerti. Tidak kunjung mengerti. Jadi kemuliaan itu bukan masalah orang. Tetapi Allah lah yang menetapkan. Jadi nggak mesti orang itu yang akan menggeser, nggak mesti. Karena orang Islam itu, kehadiran orang Islam itu tidak menggeser, tidak menjajah. Ini yang tidak dimengerti oleh orang munafik. Gitu. Sehingga mereka terus otot menghalangi. Wajah Abdullah bin Ubay bin Ubay bin uh, Wajah Abdullah bin Abdullah bin Ubay ila Rasulullah. Anaknya, anak Abdullah bin Ubay datang kepada Rasulullah. Kan tadi yang jahat kan Abdullah bin Ubay. Ini anaknya datang kepada Rasulullah. Bada'an raja ila Madinah, setelah mereka pulang ke Madinah. Setelah pulang, anak dari Abdullah bin Ubay, ini menjumpai Rasulullah. Faqala dia berkata, Innahu balagani anna katuridu qatla abi, fima balagani anhu. Kata anaknya, Ya Rasulullah, apakah anda punya keinginan untuk membunuh ayahku? Anaknya tanya. Ya. tala buddha fa ilan, fa'murni. Kalau itu memang menjadi keinginan eh, engkau, Ya Rasulullah, saya aja pelakunya. Saya aja yang bunuh. Anaknya sampai begitu. Ya. Ana ahmilu Saya akan bawa kepalanya. Kehadapan hadapan Anda. Eh, sampai begitu. Jadi malunya bukan main anaknya ini mendengar bapaknya menjadi omongan. Ya, biang anu, biang permusuhan, biang kekacauan tuh anu provokator lah singkatnya. Jadi kata anaknya, biarkan saya membunuh, saya akan bawa kepalanya ke hadapan Anda. Fa wallahi laqad alim tadil khajraj makanalah min rasulin min rajulin abar walida minni Ya Rasulullah, orang khajrat pun tahu, tidak ada seorang anak yang paling bakti kepada orang tuanya melebihi aku. Orang-orang sudah -orang tahu siapa saya. Saya ini orang yang paling bakti sama orang tua. Dan itu sudah dikenal. Khalak, khalayak luas. Wa ini aksya'an antak muragairi. Kehadiran saya ke sini ya Rasulullah, saya itu nggak tega kalau sampai engkau menyuruh orang lain yang membunuhnya. Kenapa? Kalau berhasil, saya kan pasti akan enak ngelihat orang itu. Ini akan memicu saya mendendam. Kalau sampai saya dendam, akhirnya saya membunuh orang itu. Maka saya tidak akan masuk surga. Begitu. Ya, terharu sekali ya anaknya sampai ngomong begitu. Jadi jangan sampai orang lain. Kalau itu terjadi ya Rasulullah, saya pasti akan dendam sama orang itu. Kalau dendam itu nanti saya eksekusi dalam bentuk pembunuhan, mana bisa saya masuk surga? Saya membunuh orang Islam. Nah, itulah. Maka izinkanlah saya yang membunuh. Tuh, sampai segitunya ya. Lalu apa kata Rasulullah? bal natarafak bihi wa nuhsin ma tidak wahai anu uh, Abdullah bin Ubay bin nama juga Abdullah juga ini Abdullah bin Abdullah jadi bapaknya Abdullah dia namanya Abdullah juga ini dia kata Abdullah anaknya Abdullah bin Salul uh, Rasulullah bicara pada dia tidak ya Abdullah kami akan biarkan dia bergaul dengan kita sepanjang dia tidak mungkar ya kita tetap bergaul. Ya, jadi Rasulullah tidak menyuruh membunuhnya. Wajala ba'da zalika hasa bin Ubay bin karena wa Sehingga ini menjadi omongan. Setiap Abdullah bin Ubay itu ngomong, maka teman-temannya mulai uh, membuli dia. Alah ngomong begitu anakmu aja mau bunuh kamu. Nah itu mulai jadi omong. fatara ya Umar. Nah, satu saat karena omongan itu sudah semakin banyak begitu. Ini membuat kegaduhan. Lalu Rasulullah pun tanya pada Umar. Umar, bagaimana menurutmu? Bunuh nggak nih? Apa jawab Umar? Wallahi alim la amru rasulillah ada barakatan min amri sungguh ya rasulullah keputusanmu itu lebih berkah daripada putusanku begitu kata umat ternyata engkau sangat bijak sekali ya rasulullah tuh gitu tuh sehingga dengan sendirinya orang mulai kehilangan kepercayaan pada abdullah tanpa dibunuh orang mulai sedikit demi sedikit hilang kepercayaan pada bapaknya dengan omongan dari anaknya ini. Wallahu alam Ada pertanyaan? Ini belum selesai. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ya, itulah perang Bani Mustalik atau Muraisyik. Nanti, ini belum selesai, nanti akan ada cerita tentang Aisyah. Berita hoax tentang Aisyah. Nah, yaitu skandal ya karena beliau ikut nanti diceritakan ya dan ditaruhnya di Haudaj. Haudaj itu apa? Rumah yang di atas ontak. Nah, ternyata kalungnya ketinggalan. Gitu. Nah, nantilah ceritanya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. dan Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah, memudahkan hidup dan memberkahi anak-anak kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.